Jajaran pejabat Polda Metro Jaya melakukan kunjungan kerja ke Polres Metro Jakarta Utara. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idam Ajis disambut langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Reza Arif Dewanto beserta jajaran Polres Metro Jakarta Utara. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idam Ajis dalam kunjungan kinerjanya mengatakan berterima kasih atas kinerja teman-teman yang telah ditunjukkan, mulai dari Polsek sampai dengan jajaran Polres khususnya di Jakarta Utara, jangan cepat berpuas diri, teruslah mengukir prestasi. Para anggota yang saya banggakan, saya mengucapkan terima kasih atas kinerja yang teman-teman telah tunjukkan semuanya, mulai dari tingkat Polsek sampai di jajaran Polres, khususnya di Jakarta Utara ini. Jangan cepat berpuas diri, teruslah mengukir prestasi, dan banggalah kamu menjadi anggota Polda Metro Jaya, khususnya Polres Jakarta Utara. Tidak semua personil Polri di Republik ini punya kesempatan untuk memberikan pengabdiannya ke Polda Metro Jaya. Sehingga kita-kita yang hari ini diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Besar dan pimpinan Polri mengabdi di Polda Metro Jaya, ya harus kita memberikan pengabdian yang terbaik. Dalam kunjungan kerjanya hari ini, seluruh Kapolres dari wilayah hukum Polda Metro Jaya juga tampak hadir untuk memenuhi undangan dari Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.